Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya serta semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan, mereka bersalawat mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis ini jemaah memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan dari ilmu agama. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa maksud dari Allah Ta'ala bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama adalah memberikan taufik dan hidayahnya. Yang ketiga, dalam hadis ini juga menunjukkan betapa istimewanya mereka yang mengajarkan ilmu agama dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka mengajarkan ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan dan Rasul sabdakan. Yang kedua, karena para penuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu sesungguhnya mereka adalah yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, karena kebaikan semuanya bermuara dari sumber ilmu. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat berlandaskan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.